si ini serta mencatat keputusan double. Begitu juga dengan pasukan Johor. Sekiranya berjaya memenangi perlawanan pada malam ini, mereka juga menjadi pasukan pertama memenangi double dalam satu musim. Kerana mereka adalah merupakan juara Liga Pecahan 1 1991 ini. Mari kita ulangi semula barisan pemain-pemain kedua pasukan. Johor menurunkan Hassan Miskam, Sani Osman, Roslam Hamid, Aidil Muhammad Noor, Khalid Syahdan. Dan sementara itu ini sebenarnya ialah pemain-pemain Selangor. Darus Ramsik, Raymond Reganadan, K. Gunalan, Malik Rahman, Pavel Karacik, Zana Nordin, Ismail Ibrahim, Robert Dan, Jai Kantan, Kani Ali dan juga Piman. Dan seperti yang saya katakan, pemain-pemain Johor seperti biasa menurunkan Hassan Miskam sebagai penjaga gol, Sani Osman, Roslan Hamid, Aidil Muhammad Noor, Khalid Syahdan, Nasir Yusof, Salehan Muhammad Tun, Erwin Boban, Sazli Nasir, Alistair Edwards, Masaudin Al. Kemenangan akan dimulakan bila-bila masa saja sekarang ini. Pertandingan akhir Piala Malaysia 1991 secara langsung dari Stadion Merdeka di Kuala Lumpur. Tim striker bagi pasukan Selangor terlihat di gambar pada Karacik dan juga Robert Dunn. Robert Dunn sudah terpulang pada malam ini. Sementara inilah pula pengadil yang akan bertugas, yaitu Media Haji Kamaluddin. Ia telah mengadili perlawanan separuh akhir yang pertama di antara Johor dan juga pasukan Kuala Lumpur di Johor Baru. Dan dia juga telah memberikan kad merah kepada Abbas Saad. Serbuan pantas cuba dilakukan oleh Sazli Nasir sebentar tadi. Sukar untuk kita menghasilkan sebuah perlawanan yang benar-benar menarik walaupun terlalu banyak yang dikatakan mengenai kedua pasukan, rancangan, taktik, berbagai-bagai lagi yang sudah pun disediakan oleh Ken Warden dan juga Michael Urukalo. Mereka Nathan juga terlepas. Sepakannya yang ditunggu membahayakan Erwin Boban. Percubaan yang agak baik dan satu kedudukan yang agak bahaya tadi hampir-hampir memberikan peluang kepada Erwin Boban untuk mencemaskan pintu gol pasukan Selang. Apapun asakan-asakan bahaya dilakukan, tetapi tangkapan kemas Hassan Miskam kira-kira dalam minit yang kelima tadi mententeramkan keadaan pintu gol pasukan Johor. Dan sekali lagi cuba menggerakkan serangan bersama-sama dengan Malik Alistair sekarang ini. Kembali semula kepada Alistair. Kevin Boban memberi peluang terbuka. Gol! Padang yang becak dengan takungan air menyukarkan pemain-pemain untuk membuat hantaran dan juga anticipation yang tepat, tetapi kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Lepas Zana Nordin, Nasir Yusof, Khalid terpaksa menimang bola itu sebelum melakukan hantaran tinggi. Nasir Yusof, satu lagi hantaran terus yang cuba dilakukan bagi memerangkap barisan pertahanan pasukan Selangor. Sepakan kencang daripada Stromsik, tapi tenang Hassan Miskam. Nasir Khalid boleh menggerakkan serangan. Alvin Boban sekali lagi mendapat peluang terbuka, tetapi kali ini agak lambat bagi Alvin Boban. Dan satu kedudukannya agak baik saya kira bagi Erwin Boban untuk menambahkan jaringan gol yang kedua. Saksikanlah bagaimana muka Erwin Boban yang diselaputi lumpur. Melakukan percubaan serta merta sebentar tadi mungkin akan memberikan peluang yang lebih baik untuk menewaskan Stromsik. Begitulah yang diharapkan oleh penyerang-penyerang Sukawi dalam keadaan padang yang basah ini, untuk mengharapkan bola tersekat lebih dahulu sambil itu Selangor untuk mengeluarkan bola daripada kawalan Alistair Edwards dan akhirnya memberikan sepakan penjuru kepada pasukan Johor. Dan ini merupakan sepakan penjuru yang pertama kepada pasukan Johor
dalam separuh masa yang pertama. Akan dilakukan oleh Khalid Syahdan. Alistair hampir-hampir lagi berjaya menewaskan Carlos Hamsik. Dan peluang sekarang ini Sani, tetapi percobaan yang agak liar dari Ismail Ibrahim. Pastilah cuba melakukan sesuatu bagi pasukan Selangor setelah melakukan kesilapan membolehkan Agin Golman menjaringkan gol tunggal. Maniam juga terlepas, Malik Rahman juga terlepas. Khalid, Nadine Boban kepada Alistair, cuba melepaskan diri, tetapi Kay Gunalen dapat mengawal kalah. Kembalikan Zani Nordin melakukan sepakan pencurian keras. Rasa kita tunggu untuk selalu berhati-hati dan beberapa offset yang mereka cuba lakukan tidak begitu menjadi kali ini. Dan ini membolehkan pemain-pemain Selangor, Robert dan juga Pak Kroacik membuat larian. Tapi malam sekali, setakat ini Kroacik dan juga Robert Dunn belum dapat menunjukkan kebolehan mereka yang sebenar sebagai penyaring gol yang baik. Kroacik walaupun setakat ini dalam pertandingan kepada Malaysia sudah menjaringkan 4 gol, tapi menghadapi kesukaran dan beliau pada malam ini dikawal dengan begitu rapi sekali oleh Hasanuddin Adam. Apakah itu sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Selangor? Ismail Ibrahim cari Zainal Nordin, Malik Rahman, Robert Dunn, tendangan leret yang terkanas. Pavel Kroacik, Jai Kanten membuat percubaan jauh, menggerakkan barisan tengah dan sekaligus menggerakkan serangan. Dan itu dia tamat permainan separuh masa yang pertama. Pertemuan di antara pasukan Johor bertemu dengan pasukan Selangor dalam pertandingan akhir Piala Malaysia 1991 dalam keadaan hujan yang lebat di Stadium Merdeka Kuala Lumpur ini. Dan kedudukan dalam separuh masa yang pertama, Johor mendahului Selangor dengan 1-0 melalui jaringan gol yang dilakukan oleh Erwin Boban dalam minit yang ke-11 sebentar tadi. Sudah tentulah banyak yang akan diperhatikan sekali dalam Anton. Baik, kembali semula kepada Jai Kanten. Cuba mencari Pimaniam, Zainal Nordin mencari ruang, gagal untuk melancarkan ataupun melepaskan tendangan yang kemas. Kembali semula kepada Zainal Nordin. Pavel Kroacik terlepas, dan percubaan yang baik dilakukan oleh Gani Ali untuk menyamakan kedudukan. Dan sekarang ini kedudukan sudah pun berubah, di mana dalam minit yang ke-13 ataupun minit ke-7 sebenarnya, pasukan Selangor telah berjaya menyamakan kedudukan. Dan pemain yang menjaringkan gol ialah Gani Ali, dan pastilah gol ini menyemarakkan semula semangat pemain-pemain Selangor. Kita lihat dalam tayang bagaimana gol itu berlaku. Saksikan Pavel Kroacik yang cuba melepaskan diri, tetapi terhalang percobaan daripada Pavel. Dan ini dia Gani Ali yang membuat rembatan, dan Hasan Miskan sudah pun tersalah anggap, dan akhirnya bola itu masuk menewaskan Hasan Miskan. Satu percobaan yang agak perlahan, tetapi sudah cukup untuk menewaskan Hasan Miskan. Kita lihat dalam tayang bagaimana jaringan yang terkena tiang dan akhirnya melakukan masuk menewaskan Hasan. Terus tahu yang tewas juga dari matang dan jauh yang melakukan pergerakan. Satu celah ini merupakan sebagai satu gol semangat pada pasukan Selangor, dan juga satu gol untuk Komite Selangor Johor bangkit semula. Dan mereka lebih banyak bertahan di awal permainan separuh masa yang kedua ini. Sendiri tidak menang baik daripada Sani, dan peluang pada Erwin Boban terbuka. Dan tiba-tiba saja Erwin Boban diberi peluang yang terbuka di depan pintu gol. Dan kira-kira minit yang ke-15 separuh masa yang kedua ini, Erwin Boban menambahkan jaringan gol bagi dirinya dan juga bagi pasukan Johor. Dari kedudukan berubah sekarang ini, Johor pula mendahului pasukan Selangor dengan 2-0. Dan kedua-dua gol dijaringkan oleh Erwin Boban. Senapan masing kita Selangor sekarang yang ekor tidak mengawal Boban yang disorakan saja. Perhatikan dari gerak bahan ini bagaimana percobaan pertama dari salah memasuk dan satu peluang terbuka yang sudah pastinya tidak mau dilepaskan oleh Erwin Boban. Ini adalah merupakan gol
gagal bagi Evan Boban dalam pertandingan Piala Malaysia ini. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana Gunalan yang tidak dapat menangkap dengan tepat, itu dengan Ismail melepaskan kepada Evan Boban untuk melewaskan Gareth Thompson. Sekali lagi skor masih yang kedua. Permainan sudah pasti akan menjadi lebih hebat, lebih rancak dengan jaringan gol yang dilakukan oleh Alvin Boban. Sudah pasti Selangor terpaksa berusaha semula untuk mencari gol penyamar. Berdan terus mencari Pimaniam. Akhirnya mendapat satu lagi sepakan penjuru. Apabila tampanan daripada Roslan Hamid sudah mencapai. Bin Boban sementara itu sudah pun turun untuk membantu barisan pertahanan. Hasan Miskam terus memberi arahan kepada pemain-pemainnya untuk mengawasi setiap pemain Selangor yang berada dalam kawasan tadi. Zano Norde terkena Bin Boban. Semakin bersemangat Bin Boban telah berjaya menjaringkan dua gol setakat ini bagi pasukan Johor dalam final Piala Malaysia bagi tahun ini. Alistair pula terlepas. Sementara itu sudah kucar kacir semula corak permainan pasukan Selangor yang mungkin tidak menjangkakan bahawa walaupun Gani Ali berjaya menyamakan kedudukan dalam minit ke-7, tetapi minit ke-15 Erwin Boban meletakkan Johor di hadapan semula. Alistair dapat dengan Raymond Reganaden berjaya membuat lemparan cross mencari Alvin dan peluang terbuka. Salehan, walaupun hanya berhadapan dengan Carlos Roncic sebenarnya, tetapi tendangan yang lemah sebenarnya daripada Salehan Manusso. Boban baik Alvin walaupun dalam keadaan parang yang licin dan becek. Masih yang agak tergelam corak permainannya dalam separuh masa yang kedua ini jika dibandingkan dengan separuh masa yang pertama tadi. Trupas yang coba mencari Robert Dunn, tetapi Sani Osman berjaya juga melakukan tolakan walaupun asam. Gani Ali sudah bagi Sazali Nase, dibantu sekarang oleh Aidil. Dia mencari Khalid Malam, kedudukan yang sekali lagi bahaya dan peluang sekarang ini, tetapi tidak dapat disempurnakan dengan baik oleh pemain Johor yaitu Salehan Muhammad Sun. Beliau sendiri kurang percaya dan ini memberikan peluang sekarang ini kepada pasukan Johor melakukan pertukaran. Dan kesempatan ini juga diambil oleh Alvin Boban, begitu juga dengan Sabri Nasir, untuk mencuci muka mereka yang diselaputi lumpur. Dan inilah dia superstar pasukan Johor yaitu Anwar Ibaka. Dan Salehan Marasum dikeluarkan. Dua peluang keemasan diperoleh oleh Salehan tetapi gagal untuk disempurnakan. Nasir terlepas. Gantian Adam. Tapi hantarannya terus pada masing-masing. Halif Syahra dan di sana merah Halif Syahra. Gerakan sekarang ini arahkan kepada Alvin Boban, tetapi kali ini Carlos Promsik pantas. Dan sekiranya sekarang sudah tidak ada, pasti dah kita tidak melihat insiden-insiden yang berlaku. Dan percuma yang dilakukan oleh pasukan Johor. Halif Syahra, Alvin Boban, tetapi terkena tangan dan sepakan percuma diberikan kepada pasukan Johor. Dua kawasan penalti. Sementara itu Khalid Syahdan akan dibawa keluar dan akan dikenal yang begitu menarik, terutamanya dalam separuh masa yang pertama tadi. Mungkin disebabkan oleh kecederaan yang dialami semula, terpaksa dibawa keluar dan Fadri Ahmad dibawa masuk. Jadi kedua pasukan sudah melakukan gol. Sementara itu sepakan percuma sekarang ini. Alvin Boban cantik gol. Itu dia, siapa sangka permainan tinggal lebih kurang 6 menit saja lagi akan tamat dan tiba-tiba Alvin Boban menjaringkan jaringan hat-trick.
Jarang sekali dalam pelanan akhir kita mendapat menyaksikan hat-trick dilakukan Nasir Yusof kegembiraan Erwin Boban dan juga Pascal Jokowi sendiri. Kebiasaannya pada keadaan yang begitu berbahaya sekali apabila mendapat set-piece terutama di harapan pintu gol akhirnya dapat melakukan. Dan kita perhatikan sekali lagi ulang tayang ini bagaimana Erwin Boban yang dapat antaran yang rendah dan juga pendek dari Nasir Yusof cantik sekali, sama sekali menewaskan Charles Thompson. Sudah semakin hampir sekarang ini Piala Malaysia berhijrah ke Johor Bahru. Nah, pulang tayang bagaimana satu lock yang begitu kemas dilakukan oleh Erwin Boban untuk jaringan yang ketiga dan juga jaringan hat-trick daripada Erwin Boban. Sudah pasti selepas ini Erwin Boban akan dianggap sebagai hero pasukan Johor. Bukan saja berjaya mencatatkan kejayaan sekiranya Johor dapat menukarkan kedudukan ini, tetapi juga ketiga-tiga jaringan dilakukan. Kanten lambat, Ani Ali terkandas, Malik Rahman mencari Pavel Korecik dan di sana adalah Robert Dan, cuba melepaskan diri Robert Dan, walaupun sudah mempunyai peluang tetapi gagal untuk memasukkan bola ke arah pintu gol yang kosong apabila berjaya diselamatkan oleh Sazali Nasir. Pavel Korecik pula sekarang ini diberi peluang, juga teragak-agak. Malik Rahman membuat percobaan terus tetapi kemas tangkapan Hasan Miswa. Begitulah terakhir dapat menjadikan gol yang bermakna kepada mereka. Bicara cerita tahun 1994 dan sekarang ini permainan tinggal 32 minit lagi selama ini serangan yang dilakukan oleh pasukan Selang. Johor ketika ini sekali untuk meratikan bersama kejayaan pasukan Johor pada malam ini, tetapi sekarang ini Selangor. Sayang sekali Pavel Korecik tidak dapat membuat hantaran lintang dengan tepat. Dan Abbas berada di sini dan akan menerima anugerah kasut emas sebagai penjaring terbanyak dalam pertandingan semifinal pada musim ini. Sementara itu boleh dikatakan bahwa di bangku simpanan pasukan Johor kalau sebenarnya sudah merayakan kejayaan pasukannya, tidak menumpukan perhatian pada permainan yang masih lagi berlarutan sayangnya dalam masa kecederaan. Tumpuan sekarang ini hanyalah kepada meja Haji Kamarudin untuk menyiapkan whistle bagi menamatkan permainan ini dan sudah pasti Johor akan muncul sebagai juara bagi Piala Malaysia tahun 1991. Perlawanan yang berlangsung di Stadion Merdeka di Kuala Lumpur dalam keadaan hujan yang lebat, padang yang lembap dan pecah. Anwar dan tangkapan kemas daripada Carlos Promsik. Dan itu dia, permainan sudah pun ditamatkan dan pemain-pemain Johor sekarang ini terus merayakan kejayaan mereka muncul sebagai juara Piala Malaysia bagi tahun 1991 menewaskan pasukan Selangor Darul Ehsan dengan 3-1. Dan saksikanlah kegembiraan di wajah Uruk Kalo, yaitu jurulatih daripada Australia ini. Ini merupakan kejayaan pribadi yang amat tinggi dan lihat 1991 ini menewaskan pasukan yang pada mulanya dikatakan pasukan favorit untuk memenangi Piala Malaysia ini, yaitu pasukan Aslan dengan jaringan yang besar yaitu 3-1. Walaupun mereka beraksi di atas padang yang becak dan licin, tetapi tidak menghalang Erwin Boban yang kita saksikan di gambar sekarang ini untuk menjadi hero pasukan Johor, berjaya menjalinkan jaringan hat-trick. Dan pastilah catatan ini akan merupakan satu catatan yang paling manis dalam sejarah Erwin Boban sendiri dan juga dalam sejarah Piala Malaysia ini sendiri. Itulah Erwin Boban yang terus merayakan kejayaannya bersama-sama dengan penyokong-penyokong Johor yang berada di Stadion Merdeka ini. Dan kita mengucapkan tahniah kepada kedua-dua pasukan, terutamanya kepada pasukan Johor yang telah berjaya menggunakan segala kesempatan bermain di atas padang yang sukar, tetapi berjaya mencuri dan menyempurnakan setiap kesempatan yang diperoleh.